gua pasang turbo charger. Spesial tuhnya tuh juga ya? Nanti saya tanya. Turbo charger terima kasih sudah menyimak. Proses pembersihan casing turbo mau dipasang, kotorannya numpuk sekali ya, parah ya. Baru kali ini saya jumpa yang beginian. Parah kali. Iya engine bocor semua ya. Iya bocor, makanya dia kesini rembes. Kalau engine nggak problem dia di sini bisa nandain. Ringnya pada patah. Terus ini nomor 6 ganti liner kan udah low sekali nih. Udah lewat aja ya. Makanya sampai kayak gini. Iya. Motorannya banyak sekali. Belasannya juga ya. Kalau belakang dia oli kurang dia. Kalau sini paling nandain bahan bakar aja kita. Kalau sini kan oli. Ini paling karbon aja turbin kan. Iya. Udara bilas padahal ya ini. Kerok dulu baru bilas pakai solar. Lama ini kerjanya. Enggak, maksudnya ini kan isapan udara bilas bisa sampai kotor begini gitu. Karena udara, Mas. Udaranya balik ya? Iya. Parah. Kalau engine masalah di sini pun kita bisa nandainnya kan. Kadang orang kapal kan enggak jujur kadang ditanya. Engine masalah enggak, di sini bisa nandainnya. Bearingnya ganti baru? Ada bearing kapal. Oh enggak diganti ya? Ganti. Oh ganti. Ganti bearing. Cuman bearingnya enggak ganti.